nomor 1 aspirasi daerah Indonesia, channel TV online borneoindonesia.com. Partai Gerindra mengadakan vaksinasi di Ponpes Membaul Khairat, Kabupaten Ketapang. Senin 8 November 2021, DPC Partai Gerindra bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang mengadakan vaksinasi COVID-19 jenis Sinovac dosis kedua di Ponpes Membaul Khairat. Untuk kegiatan ini sangat berdampak positif untuk masyarakat di sekitar lingkungan Ponpes, khususnya para santrinya. Di samping pemberian vaksinasi COVID-19 dosis kedua, Partai Gerindra memberikan bantuan berupa sembako kepada pihak pengasuh Ponpes Membaul Khairat yang disambut ramah oleh pimpinan Ponpes Membaul Khairat Bapak Kiai Haji Abdullah Al-Fakir SE yang dihadiri oleh Kapolsek Benua Kayo, Bapak Bribda Jumadi Huta Barat SH beserta anggota dan Babinsa Koramil 120303 MAS, Bapak Zakir turut serta ikut dalam kegiatan vaksinasi dosis kedua di Ponpes Membaul Khairat di Jalan Pulau Seribu, Kelurahan Kauman pagi tadi. Pemberian sembako diserahkan oleh Bapak Haji Matkhoji SE selaku Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Ketapang kepada pihak Ponpes ketika kunjungannya tadi pagi untuk menyaksikan langsung pemberian vaksinasi dosis kedua. Disampaikan juga oleh panitia pelaksanaan vaksinasi tersebut bahwa total peserta vaksinasi dosis pertama kurang lebih 400 dosis, akan tetapi di vaksinasi dosis kedua sedikit berkurang dikarenakan ada beberapa santri yang NIK-nya tidak sesuai sehingga berdampak mereka tidak mendapatkan sertifikat vaksin dan tidak terdaftar dalam aplikasi Peduli Lindung. Pimpinan Ponpes setelah diwawancara sehabis kopi break dengan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Ketapang, adanya pemberian vaksinasi terhadap kaula muda milenial baik dari para santri maupun masyarakat luas bisa menunjang program pemerintah daerah untuk meningkatkan kesehatan Kota Ketapang secara menyeluruh. Edi Mahendra dan Aliansa melaporkan untuk channel TV online borneoindonesia.com.